kali ini sepertinya akan ada huru-hara lagi ya guys. Siapa lagi kalau bukan Vanessa yang selalu memperkeruh keadaan. Sepertinya kali ini Vanessa sengaja menyindir Ken dan Maudie, sehingga membuat Ken sangat kesal mendengarnya. Tapi kira-kira apa ya guys yang diucapkan oleh Vanessa sehingga membuat Ken cemberut kesal? Apakah karena ia membangga-banggakan Rama di depan Ken dan Maudie kalau suaminya itu lebih baik daripada Ken karena ia mempunyai pekerjaan tetap di kantor Argadana, sedangkan dirinya mempunyai pekerjaan yang tidak ada kejelasannya? Meskipun Vanessa berusaha merendahkan Ken di depan Maudie, namun Maudie menyikapi semua ini dengan senyuman dan ia sangat bangga mempunyai suami seperti Ken.